Tadi saya pergi ke kawasan perumahan orang asli, pegawai orang asli. Saya jumpa, saya tak pasti dia calon ke saya calon. Baik. Beri saya ruang sebentar untuk membicarakan hal yang saya fikir wajar dihadam oleh kita semua, bukan sahaja menjelang pilihan raya. Pilihan raya ini hanya untuk kita menyempurnakan hak kita sebagai rakyat. Pilihan bebas, terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Tetapi kita harus ingat, pilihan raya ini bukan pilihan raya biasa. Kita, terutama yang muda, mesti pilih. Nak cari sistem, nak kekalkan sistem yang ada. 70 menteri, banyak lebih berehat. Harga barang terus melambung naik. Ayam naik atau tidak? Ikan naik atau tidak? Sayur naik atau tidak? Telur tak ada? 70 menteri tapi telur tak ada. Tetapi tidak dilihat serius. Sama ada Perdana Menterinya nama Mahyudin Yassin ataupun namanya Ismail Sabri. Tidak ada fokus. Sudah, negara ini Malaysia tercinta pernah mencatat kejayaan ekonomi luar biasa. Dianggap Asian Tiger. Pertumbuhannya 9-10% satu tahun. Mengatasi Vietnam, Indonesia, Singapura, Thailand. Bursa saham Kuala Lumpur tertinggi di Asia. Mengatasi Singapura, Thailand, Vietnam, Singapura. Tetapi sekarang menjunam jatuh, ringgit jatuh. Anak-anak muda harus bertanya, mengapa kita serahkan mandat kepada orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah rakyat? Soalan mesti ditanya sebelum kita menyempurnakan tugas kita dan mengundi. Sudahlah, pengangguran tinggi, tak ada fokus, tidak ada tumpuan untuk menyelesaikan masalah anak muda. Yang tambah hanya ada di parlimen sebagai menteri. Belum pernah dalam sejarah menteri seramai itu di bawah Muhyiddin dan Ismail Sabri. 70 menteri, ada duta khas, ada penasihat kepada Perdana Menteri. Duta khas gaji RM560,000 sebulan. Buat apa? Ada kerja ke tidak? Yang nak kerja? Tak ada kerja. Ini sebab kita bukan menilai segi parti. Orang bercakap hidup Melayu. Melayu susah. Yang senang hanya yang di atas. Hidup Islam dengan jubah dan sebagainya. Umat masih sengsara dengan harga barang, dengan tekanan hidup. Tetapi pemimpin-pemimpin parti Islam, parti Melayu, senang lenang dengan gaji RM70,000, RM60,000. Pergi ke kampung, tabung jihad. Minta rakyat bagi sokongan atas nama Islam. Ada. Mereka kata, Anwar sekarang anti ulama. Saya tidak anti ulama. Kalau baca karya almarhum Syekh Yusuf Qardawi, dia ada surat terbuka kepada Ustaz Hadi, kepada Anwar, kepada parti Cina, minta rakyat Malaysia sokong Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Dan ramai yang lain-lain. Jadi jangan anggap saya anti ulama. Tapi saya anti orang yang menunggang agama untuk kepentingan politik mereka. Apa mereka kata? Dia sebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apa maknanya? Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Islam yang tinggi, al-Islamu ya'lu. Bukan parti Islam yang tinggi. Al-Islamu ya'lu, Islam itu mulia dan tinggi dan jangan dicebarkan. Mana ajaran Islam yang menggalakkan kita, membolehkan kita menghina orang lain?
orang miskin, orang asli, orang India, orang Cina, orang Ibad. Mana dia ajaran Islam yang merendahkan derajat manusia lainnya? Tidak ada. Allah mengangkat martabat umat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah has exalted the children of Adam. Betul, kita ada akidah Islam. Kita ada akhlak Islam. Saya yakin dengan Islam. Saya yakin dengan syariat. Sebab itu kita punya perbuatan solat. Dan mau sistem. Apa guna cakap soal Islam? Balak kita akan curi. Cakap Islam berdegar-degar. Harta rakyat dikumpul. Memperkayakan kelompok kecil. Berbandingkan dengan khalifah besar Umar Abdul Aziz. Sebagai contoh. Umar Abdul Aziz itu hidupnya sederhana. Tidak ambil allowance berlebihan daripada negara. Dan ini saya nak anak-anak muda pastikan ini berlaku. Saya hidup saya penuh dengan ujian. Masuk penjara, keluar penjara. Tapi bagi saya ada hikmahnya. Dia mengajar Anwar supaya tahu apa dia hidup derita. Dia mengajar Anwar apa arti hidup yang menerima ad dan penghinaan. Dia mengajar Anwar bagaimana hidup dengan makanan yang paling tidak berselera di penjara. Ini mengajar saya untuk paham apa derita rakyat, apa arti kemiskinan, apa arti orang yang susah nak beli susu anaknya dan nak hidup susah. Dia bukan untuk saya bawa cerita. Tetapi insya Allah, Allah mentakdirkan. Kalau bagi sokongan, saya tahu kalau masalahnya Anwar tak layak tambun kerana dia tak tahu ayo. Eh, teman tahu, teman juga belajar lama di Kuala Kangsar 7 tahun dari form 1 sampai form 6 dan dapat singgah di istana hingga Kemunting ISA 2 tahun. Mengapa dihantar di Kemunting? Ditahan kerana saya sokong perjuangan petani-petani dan peladang miskin di Kedah dalam peristiwa Bali. Perkara rumit projek. Jadi saya harap kita faham. Mengapa saya pilih Tambun? Kerana Tambun itu juga tempat pengkhianat. Menang dengan simbol keadilan. Siapa presiden keadilan masa itu? Dr. Aziza. Dia yang bagi watika. Kita bawa bendera keadilan rasa Tambun. Kita menang. Lepas itu khianat. Lompat. Meninggalkan kita. Jadi saudara, anak-anak yang dikasih sekalian. Saya tidak personal. Sebab itu saya kempen saya. Dan saya sentuh kerja. Dia sindir sebanyak. Sedikit. Saya tak apa. Saya jumpa lagi penamat calon. Saya kata kerja. Slow sikit. Okay. Ya. Sebab saya tidak ada musuh. Pemusuhan peribadi. Tetapi kita nak perintah ini bukan nak dapat allowance. Sebab tu saja bila ditanya di Ipoh, semua parti keadilan DAP, Amanah, UPKO, cadang Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Apa jawapan saya? Kalau benar, saya minta diminta jadi Perdana Menteri. Ini bukan tugas seorang. Pasukan kita mesti committed. Hentikan khianat, hentikan rasuah, hentikan curi harta rakyat. Dan sebagai contoh langkah permulaan, saya akan tolak semua gaji Perdana Menteri yang RM60,000, RM70,000 itu sebulan. Oh, orang kata ini gimmick. What gimmick? Satu tahun setengah dulu, Perdana Menteri Ismail Sabri offer saya RM50,000 sebulan supaya kita pembangkang. Saya, itu hitam putih. Saya tolak RM50,000 sebulan. Sebab saya malu datang ke sini. Dia bercakap soal rakyat. Bela nasib rakyat miskin. Tapi, kamu minta kedagah seorang RM50,000.
maka saya tolak. Saya nak tanya pemimpin UMNO, pemimpin Bersatu, pemimpin PAS, yang mana yang sanggup tolak allow menteri dia untuk menjaga kepentingan rakyat? Tak ada. Jadi bagi peluang saya khidmat sebagai ahli parlimen Tambun. Boleh? Dan bagi peluang insya-Allah kalau menang Tambun, menang Taiping, menang Bagan Serai, menang Padang Serai di Kedah, menang semua lain-lain, cukup majoriti, insya-Allah 20 hari bulan saya akan pimpin negara ini sebagai parlimen. Boleh? Undi Pakatan Harapan dan doa. Jangan lupa doa dan tawakal. Kerana apa? Fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkili. Kita mesti serah kepada Allah Taala dan Allah kasih kepada orang yang tawakal kepada-Nya. Terima kasih. Reformasi. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Kita. Kita. Semangat orang Tambun.